Halo Sobat Monster TV. Mimpi menangkap ular terdengar sangat mengerikan. Kebanyakan pasti merasa deg-degan setelah mengalami mimpi tersebut. Ular terkadang diartikan sebagai hewan yang dapat membawa kesialan dan bencana. Namun, di lain sisi, bermimpi menangkap ular juga ada hal positif yang mungkin dapat terjadi kepada kita. Lantas, kira-kira apa arti dari mimpi menangkap ular itu sebenarnya? Berikut ini beberapa arti mimpi menangkap ular. Satu, bagi kamu yang pernah mengalami mimpi menangkap seekor ular, bisa menjadi sebuah pertanda kamu akan segera menemukan seorang tambatan hati. 2. Saat kamu memimpikan menangkap ular dan tergigit, ini menjadi sebuah pertanda buruk. Kamu akan mendapatkan kekecewaan atau bahkan sakit dalam waktu dekat ini. 3. Apabila kamu mendapati mimpi menangkap ular hitam, kamu akan segera tahu siapa orang yang munafik ataupun berbuat buruk di belakang kamu. Mimpi ini merupakan sebuah pertanda baik untuk kamu. 4. Jika kamu mengalami mimpi menangkap ular putih, kamu harus berbahagia. Mimpi ini menandakan kamu akan dihinggapi sebuah keberuntungan dalam waktu dekat. 5. Pernahkah kamu mendapati mimpi menangkap ular hijau? Mimpi ini memberikan makna yang sangat positif untukmu. Bermimpi menangkap ular yang berwarna hijau melambangkan kamu akan segera bertemu jodoh ataupun pasangan yang selama ini kamu nanti-nantikan. 6. Mimpi menangkap ular dengan tangan. Ini merupakan sebuah petanda baik bagi kamu. Mimpi ini menandakan cita-cita dan impian kamu akan terwujud dalam waktu dekat. 7. Arti mimpi menangkap ular besar menjadi sebuah petanda yang sangat baik bagi kamu. Kamu akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar dalam waktu dekat ini. 8. Untuk kamu yang pernah mengalami mimpi melihat orang menangkap ular, ini sebuah pertanda akan ada teman dekat yang mengkhianati kamu. Pengkhianatan tersebut akan membuat kamu jatuh. 9. Jika kamu pernah bermimpi memegang ular kobra, ini merupakan suatu pertanda baik. Artinya, kamu akan segera berhasil mendapatkan hati dari orang yang selama ini kalian idam-idamkan. 10. Pernahkah kamu bermimpi memegang ular yang ada di dalam rumah? Menurut Primbon Jawa, diartikan kamu sudah berhasil mendapatkan sebuah perhatian ataupun cinta dari seorang yang selama ini sudah menaruh hati pada kalian. Nah, itulah beberapa arti mimpi menangkap ular. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam.